Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 sagung dumadi. Pada siang ini saya berada di Punden Jorongan yang ada di Desa Sugeng Trawas. Tempatnya ini di gak jauh dari Candi Jalatundo. Ayo kita masuk dulu. Cuacanya di sini lagi mendung dan gerimis, guys. Kita mau sogo dupa dulu di sini dan berdoa untuk leluhur yang di sini semoga mendapatkan berkah. Baik teman-teman, di sini terdapat relief yang berbentuk naga yang sangat besar. Mungkin di sini ada tempatnya seekor ular naga dan banyak relief seperti keris, gentong, tongkat dan lain sebagainya. Di sini juga ada sumber air. Sangat jernih sekali dan cocok sekali buat ritual mandi dan jamasan yang ada di sekitar Punden Jorongan ini. Mari kita langsung ke atas ke gua Jorongan. Kita mau melanjutkan perjalanan ke gua Jorongan. Ayo. Seperti ini guys, sangat keren sekali tempatnya. Di situ adalah gua Jorongan dan dialiri air yang sangat jernih sekali. Kita mau sogo lagi di sini. Assalamualaikum salam, rahayu, rahayu, rahayu. Di Punden Jorongan ini menyediakan fasilitas musola dan di sebelahnya ini ada juga joglo yang buat bersantai. Jika kalian mau menginap ke sini sudah ada lampunya ya. Karena tempat ini lumayan jauh dari pedesaan. Ini kalau dari atas relief, permisi Mbak G. Assalamualaikum. Sangat luar biasa sekali.
dan energi yang di sini sangat kuat sekali ya. Nah, ini pemandangannya dari atas relief yang ada di punden Jorongan ini. Itu gapura. Dan di sebelah sini terdapat sebuah pendopo yang buat nyangkruk. Sangat luar biasa sekali teman-teman di sini. Jika kalian mau ke sini, tepatnya di Desa Sugeng, di baratnya Candi Jolotundo. Sangat rimbun sekali di sini, teman-teman.